Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Kristus. COVID-19 memang telah merenggut banyak nyawa sejak kemunculannya. Hal ini membuat banyak negara berlomba-lomba untuk membuat vaksin agar dapat menghentikan korban jiwa yang berjatuhan. Sekarang vaksin telah dibuat dan Indonesia pun telah menjadi salah satu negara yang sedang menjalankan program vaksin massal secara bertahap. Pro kontra penggunaan vaksin ini pun bermunculan. Dari semua pro kontra yang ada suatu teori yang menurut saya adalah teori ngaco yang dikemas dalam sebuah video yang cukup viral, sehingga mungkin saja membuat kita takut divaksin karena menganggap vaksin ini ada hubungannya dengan antikris. Sekarang mari kita lihat videonya. Bill Gates menulis bahwa pada akhirnya kita akan memiliki sertifikasi digital supaya terlacak siapa yang sudah divaksin dan kapan Anda divaksin. Apa yang dimaksud dengan sertifikasi digital vaksin? Itu adalah Tato.Quantum yang dikembangkan oleh MIT. Jadi, setelah divaksin, Anda akan ditato yang merupakan sertifikat digital vaksin. Ini bukan main-main. Silakan Anda buka situs id2020.org. Anda klik bagian certification. Anda baca sendiri, certification mark. Inilah yang disebut dengan mark of the beast. Tato Dajjal 666. Mendengar pemaparan tentang perilaku elit global, kebanyakan umat Muslim dan umat Nasrani teringat dengan kisah datangnya The Antichrist yang dalam bahasa Arab disebut Al-Masih Ad-Dajjal. Sebagian saudara-saudara kita yang beragama Nasrani juga sama, mengatakan itu sudah dinubuatkan dalam kitab Wahyu, sekarang sedang digenapkan. Kita tunggu saja the second coming of Jesus untuk membereskan persoalan. Mari kita kritisi sebentar, benarkah sikap seperti ini? Apakah Anda membiarkan kebatilan dan kezoliman di dunia, tak mau melawan, hanya menunggu diselamatkan oleh Imam Mahdi, Nabi Isa atau Jesus? Hal kita pun tak pernah mengatakan bahwa the second coming of Jesus akan terjadi ketika Anda masih hidup. Bisa saja datangnya 200-300 tahun lagi, dan sebelum itu, Anda pasrah tak melawan menjadi budak the Antichrist. Kepada saudara-saudara kita umat Nasrani, saya ingatkan bahwa jika Anda menerima Mark of the Beast di tangan atau dahi, maka Anda akan minum anggur murka Tuhan, dan Anda akan disiksa dalam api dan belerang. Itulah yang akan terjadi jika Anda hanya diam menunggu diselamatkan. Yesus pun tak akan menyelamatkan Anda. Kedua, saya ingatkan bahwa elit global itu bukan Dajjal. Mereka adalah penyembah iblis Lucifer, bukan Lucifernya. Baru sama para budak Dajjal aja, sebagian orang sudah. Jadi inti dari video ini adalah Lucifer, antikris, ada di balik vaksin ini. Siapapun yang divaksin, itu berarti menghambakan diri kepada Lucifer. Sekarang simak penjelasan saya. Poin yang pertama, apakah Lucifer itu nama dari pemimpin setan? Saudara-saudara, ada penafsiran yang salah yang telah berlangsung ratusan tahun lamanya. Jika saudara perhatikan, maka kata Lucifer tidak akan saudara temui dalam Alkitab berbahasa Indonesia. Kata ini hanya muncul pada Alkitab berbahasa Latin, yakni Vulgata, dan Alkitab berbahasa Inggris, terjemahan King James. Lucifer ini disebut juga bintang fajar, yang bisa juga dipahami sebagai pembawa terang. Nah, ini terasa aneh jika Lucifer itu sendiri dianggap sebagai setan, sedangkan seperti yang kita tahu bersama bahwa setan itu pembawa kegelapan. Rasanya tidak cocok menyematkan gelar Lucifer ini kepada iblis atau setan. Jadi intinya adalah Lucifer bukan setan. Sekarang, sebelum saudara menyimpulkan saya sesat, untuk lebih jelasnya, saya sudah jelaskan secara tuntas siapa itu Lucifer. Silakan saudara tonton di playlist channel ini. Ada 4 video di sana.
dan jangan berkomentar dengan mengatakan ada banyak kesaksian yang mengatakan Lucifer itu setan. Karena argumentasi seperti ini sudah saya bahas dalam video-video di playlist Lucifer. Jadi tonton dulu, baru komen. Poin yang kedua, angka 666 pasti antikris. Saudara-saudara, ini juga pemahaman salah yang sudah berlangsung lama ada di kalangan Kristen. Bahkan para pengkhotbah pun seringkali menyatakan bahwa angka 666 itu pasti antikris. Nah, orang yang memegang pemahaman ini biasanya juga mempercayai teori-teori konspirasi seperti yang ada dalam video tadi. Sekarang kita lihat terlebih dahulu ayat yang bicara mengenai 666. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Wahyu 13 ayat 18. Saudara-saudara, perlu diingat bahwa kitab Wahyu merupakan kitab yang penuh dengan simbol. Maka itu kita tidak boleh menafsirkan sembarangan simbol-simbol dalam kitab ini, apalagi mengharfiahkan apa yang harusnya ditafsirkan secara simbolik. Angka 666 dalam ayat ini adalah simbol dan tidak bermakna harfiah. Sebab jika ini bermakna harfiah, maka nomor rumah 666 itu pasti rumah antikris. Nomor kamar hotel 666 pasti kamar antikris. Tiga angka terakhir dari nomor telepon 666 ini pasti nomor antikris. Plat kendaraan 666 juga berarti kendaraan antikris. Ini jelas kacau sekali jika kita memahami angka 666 ini secara harfiah. Lagi pula, angka dalam video ini adalah 060606. Lantas mengapa angka 0 tidak ditonjolkan? Hanya angka 666. Ini jelas teori yang dipaksakan agar orang awam atau yang tidak belajar percaya bahwa antikris ada di balik vaksin ini. Sekarang mengenai tanda di tangan dan dahi. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanan atau pada dahinya. Wahyu pasal 13 ayat 16. Saudara-saudara, bukan hanya antikris yang memberikan tanda di dahi, tapi Allah pun memberikan tanda di dahi. Lihat ayat ini. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapanya. Wahyu 14 ayat yang pertama. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Wahyu pasal 7 ayat yang ketiga. Nah, apakah nama Yesus yang ada di dahi orang-orang percaya bermakna harfiah? Artinya, namanya benar-benar tertulis di dahi orang percaya? Jelas tidak. Ini hanya dapat ditafsir sebagai simbol kepemilikan dan bukan namanya benar-benar tertulis di dahi. Bahwa kita adalah milik Kristus yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus seperti pada ayat ini. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Efesus 4 ayat 30. Sekarang jika tanda di dahi orang percaya itu bermakna simbolik dan bukan harfiah, lantas mengapa tanda antikris dianggap harfiah? Jadi, angka 666 tidak bisa ditafsir secara harfiah karena itu hanya simbolik. Sekarang, penafsiran yang benar mengenai angka 666 begini. Saudara harus ingat, bahwa gaya penulisan Alkitab itu dipengaruhi juga oleh alam berpikir penulis. Nah, orang Yahudi itu suka menyimbolkan sesuatu dengan angka. Angka 6 itu simbol manusia. Mengapa? Karena manusia diciptakan pada hari ke-6.
sedangkan angka 7 itu simbol Allah. Mengapa? Karena dalam penciptaan itu Allah beristirahat dan menguduskan pada hari ketujuh. Hal ini mungkin terdengar asing buat kita, tapi itulah cara berpikir orang Yahudi. Dan kita tidak boleh menafsirkan kitab suci sesuai dengan cara berpikir kita sendiri. Jadi angka 6 adalah manusia. Makanya dalam ayat ini mengatakan bahwa bilangan itu adalah bilangan manusia. Sekarang, jika angka 6 adalah manusia, bagaimana dengan angka 666? Apa artinya? Artinya adalah manusia yang mencapai batas kesempurnaan sebagai manusia. Jangan lupa bahwa angka 3 itu lambang kesempurnaan. Makanya angka 6 berjumlah 3, yakni 6, 6, 6. Angka 6 tidak cukup menyimbolkan sosok antikris ini, karena sifat ingin membesarkan dirinya, kesombongannya ingin melampaui Allah. Maka itu, Rasul Yohanes memberi simbol 666 untuk antikris. Sekarang lihat ayat ini. Ini adalah nubuatan Daniel mengenai antikris. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya. Dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja. Tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan. Daniel pasal 8 ayat 11 dan 25. Nah, saudara-saudara, bilangan 666 adalah bilangan manusia. Lantas mengapa bilangan ini dihubungkan dengan vaksin dan bukan manusia? Ini jelas teori konyol. Kesimpulannya adalah vaksin tidak ada hubungannya dengan antikris apalagi Lucifer. Vaksin itu hubungannya dengan COVID-19. Vaksin itu hubungannya dengan pemulihan ekonomi bangsa kita. Jadi buat Anda yang masih percaya teori konspirasi yang konyol ini, bertobatlah dan belajar kitab suci dengan benar. Tuhan beserta bangsa ini. God bless you all.